bagi memperkasa usahawan wanita, sejumlah RM95 juta ringgit pembiayaan mikrokredit khas disediakan khusus melalui Tekun, Mara dan Agrobank. Selain itu, sebanyak RM50 juta ringgit juga disediakan di bawah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM, bagi menyokong aktiviti pembiayaan Islam melalui Ar-Rahnu Biznita. Program bimbingan terutamanya dalam aspek pembungkusan dan pelabelan, strategi pemasaran serta pembimbingan teknikal perniagaan juga akan diberikan kepada lebih 2,000 usahawan wanita melalui program pembangunan perniagaan usahawan mikro atau BISMI. Kerajaan juga akan menyediakan program khusus untuk kontraktor wanita Bumi Putra bagi meningkatkan pelibatan mereka dalam kontrak kerajaan.